teman-teman Sportcast. Terbaik. Bintang tamu saya Sportcast. Di Sportcast kali ini adalah panutan saya di dunia lari, Mas Sandiaga Uno. Woi. Apa kabarnya Sportcast? Sehat semuanya dong. Sehat. Merdeka. Merdeka. Ini kayaknya pace-nya agak kencengan sih. Kurang dikit. Tapi kalau lagi kenceng enggak apa-apa, Mas. Enggak. Gitu ya. Kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Kompas. Oke. Terima kasih Mas Andi. Thank you. Sudah mau menjadi bintang tamu di Sportcast kali ini. Dan ini jarang banget nih kita ngobrol sambil lari kayak gini. Iya. Mungkin saya satu pertanyaan aja deh. Oke. Apa yang memotivasi Mas Andi sehingga selalu olahraga pagi? Ya, kalau sudah menjadi sebuah rutinitas, bukan lagi menjadi beban, tapi malah menjadi kebutuhan. Jadi, enjoy the run, santai aja, hidup sehat, Nusantara baru, Indonesia maju. Yes! Yay! Kita masih berlari nih, Sobat Kompas TV. Sudah sampai di Bundaran Hotel Indonesia, karena kita lagi di rangkaian acara Run for Independence Day. Ngacir banget nih kalau lari sama Sandi. Wow, apalagi saya sambil nge-vlog. Gila, top 6. Harus set. Hari ini berapa kilo, Mas? Di sebelah sana tadi. Rencananya 15. Kalau saya cuma 7,9 aja. Sesuai dengan 79 ya. Yoi. Permisi. Oke. Sobat Kompas TV. Lagi. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita dengan Mas Andi setelah finish ya. Sampai jumpa. Akhirnya finish juga. Saya tahu yang bikin pas Andi kenceng itu siapa. Ini nih. Sapa dulu dong teman-teman Sportcast. Selamat pagi teman-teman Sportcast. Udah olahraga hari ini? Sudah pastinya. Oke. Akhirnya finish juga. Silahkan minum dulu, Mas. Woi. Pace-nya berapa, Mas, hari ini? Alhamdulillah di 5 sekian. Luar biasa. Oke. Saya aja ngikutin di setengah perjalanan udah ngos-ngosan loh sama Mas Andi. Aduh. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke.